yakin saudaramu bukan kalau datang di sini. Saudara, saudara seperjuangan, benar nggak? Ya. Boleh nggak Rafael cubitmu? Boleh nggak Al-Fatih ejek-ejekin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini ada agenda sosialisasi anti-bullying ya, dari Balai Pemasyarakatan Cirebon atau Bapas Cirebon. Ini sangat penting bagi santri-santri kita, khususnya di Madrasah Tsanawiyah Husnul Khotimah dari mulai kelas 7, 8, 9, baik di putra dan putri. Alhamdulillah kita hari ini juga ada 4 tempat untuk sosialisasi ini. Ada di Darul Alqom, kemudian ada di Aula Fatimah, ada di Masjid Putri kelas 8, kemudian satu lagi di Aula Stisaka ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini santri-santri kita bisa perhatian terhadap masalah anti-bullying ini, sehingga mereka bisa saling menyayangi, saling mengasihi, dan harapannya tidak ada terjadi bullying yang sampai baik tindakan verbal maupun fisik ya, berupa kekerasan yang sangat tidak diharapkan terjadi seperti itu di khususnya di pesantren kita. Ya. Ya. Tanpa bully, tanpa kekerasan, apalagi saling menyatukan, tidak saling menyatukan, betul. Sekolah ramah anak, kemudian siapa saja yang berperan menciptakan sekolah ramah anak, oleh wali murid, oleh santri-santrinya, itu semua berperan menciptakan sekolah ramah anak, betul. Ada lagi nggak, bapak-bapak satpam itu juga boleh nggak ikut sekolah ramah anak? Ibu-ibu kantin boleh nggak? Semua yang ada di sekolah kan sini punya kewajiban menciptakan sekolah ramah. Pendampingan ini ada tugas tambahan, yaitu kita bertugas untuk menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum, ya, anak-anak yang nakal. Atau ada laporan nih dari kepolisian dan tindakannya itu mengarah dengan kriminalitas, maka nanti Bapas akan hadir untuk mendampingi proses hukumnya.